Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan sekitar 1000 personil terdiri dari lembaga pendidikan Desa Kaliabu, terdiri dari MTS Ma'arif, diperkuat juga dari MI Ma'arif dan juga dari PAUD. Hari ini, siang hari ini berkisar sekitar 1000 personil dengan melibatkan dari segala unsur warga masyarakat Desa Kaliabu dan dari segala lembaga pendidikan yang ada di Desa Kaliabu. Hadirin dan pemirsa, inilah yang barusan saja melintas di panggung penghormatan. Segenap siswa-siswi dari lembaga pendidikan baik dari SMK Al-Huda, SMP Muhammadiyah, MTS Ma'arif Desa Kaliabu, saudara sekalian, inilah di belakang lembaga dari ketiga lembaga pendidikan yang ada di Desa Kaliabu. Sebentar lagi kirap karnaval kontingen dari SD Negeri Kaliabu dengan pimpinan beliau Ibu Hajah Marziati, diperkuat dengan grup drum band dari desa atau dari SD Negeri Kaliabu. Pada segenap dewan guru dan pengajar dari SD Negeri Kaliabu yang telah berjalan untuk memproseskan jalan yang tidak terlambat Desa Kaliabu tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, perlu kita lanjutkan bukti bahwa hadir pada kesempatan siang hari ini semua bapak sangat salaman bapak Ibu Wajana. Bapak Ibu bapak sangat salaman bapak dan Ramil dan juga dia dari perwakilan. Inilah kirap karnaval dengan kekuatan kendaraan atau mobil dari siswa-siswi SD Kaliabu, TK Pertiwi, PAUD Permata Ibu, PAUD Aisyah, TK Aba, siswa-siswi SD Muhammadiyah Kaliabu. Melintas di panggung penghormatan anak-anak dari lembaga pendidikan se-Desa Kaliabu, di antaranya siswa-siswi dari SD Kaliabu, TK Pertiwi, PAUD Permata Ibu dan PAUD Aisyah, juga TK Aba. Beri penghormatan kepada tamu undangan. Inilah kontingen dari kelompok bermain Permata Ibu. Beri lambaian tangannya adik-adik ibu-ibu. Boleh kita ketahui pada saat jam melintas Ibu Sekretaris Desa, Ibu Jazin, mereka bawa putrane pun ngantuk. Kemudian ada PAUD Aisyah dan Desa Kaliabu. Kemudian ada dua mobil di Masjid dari TK Aisyah Kaliabu. Beri lambaian tangan adik-adik kepada tamu undangan. Monggo Ibu. TK Aisyah ada 4 mobil. Masih di belakang segenap kontingen dari SD Muhammadiyah Kaliabu melintas di panggung depan panggung penghormatan, memberikan penghormatan atau lambaian tangan kepada segenap tamu undangan, beliau Bapak Samad, Bapak dan Ramil, dan juga beliau dari kepolisian. Pada hari ini juga dihadiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang
dan juga dihadiri juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang, beliau Bapak Haji Nur Felis sekalian ini. Berikanlah beasiswa Ibu. Di belakang kontingen dari RA Muslimat NU Kaliabu 1. Persetakan apa selanjutnya? Masih kontingen dari Muslimat NU Kaliabu 2 yang berada di Dusun Losari. Hadirin dan pemirsa, inilah dari Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama barusan yang sudah tadi melintas dari Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Sakaliatu, disusul dari Lembaga Pendidikan Ma'arif untuk barusan yang akan melintas. Beri tepuk tangan untuk MI Al-Islam Kaliabu. Jalan pelan. Pasukan sekitar 100 prosedur yang akan menampilkan konfigurasi maupun display di depan para tamu undangan. Jalan pelan. Dengan memegangkan aturnya dan berlaku maju tak gentar. Inilah anak didik dari madrasah bolehnya atau keinginannya dalam memainkan stick. Oke, terima kasih kepada MI Al-Islam Kaliabu untuk segera melanjutkan perjalanannya. Terima kasih. Semboyan dari grup Rantai dari Madrasah Al-Islam. Dengan menampilkan atau berseragam pramuka dan juga dari MI Al-Islam Kaliabu bisa melambaikan tangannya kepada tamu undangan. Dari Lembaga Pendidikan Ma'arif di Sakaliatu. Inilah kontingen dari MI Al-Islam Kaliatu. Al-Amin Al-Mu'min Muhammadiyah 2 Kaliatu. Inilah grup Grand Friend Sekolah Menengah Kejuruan SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah Salamah. Dan tergabung di bawah asuhan beliau Bapak Kiai Haji Mukhlasim yang sedang berdiri di atas panggung. Inilah anak-anak grup belajar dari SMK Muhammadiyah. Muhammadiyah Kaliabu. Sedang memberikan kesempatan kepada para tamu undangan. Hadirin dan pemirsa, inilah penampilan dari SMK Muhammadiyah Salaman.
disusun pasukan pendahulu Tapak Suci Muhammadiyah. Masih Indonesia maju. Di belakang pasukan bela diri Tapak Suci Muhammadiyah untuk memberikan penghormatan kepada para tamu undangan. Dengan menempatkan kontingen motor 16 dan 17 MTS Ma'arif Al-Hudakalia. MTS Ma'arif Al-Hudakalia merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah pertama di desa kalian yang terdekat dari MTS Ma'arif Al-Hudakalia yang terdiri dari Bintang Komisariat Nahdlatul Ulama. Ada pasukan Pramuka Penggalang Kudus Jepang 11-08-18-197-18 kalian dengan nama Ayam Kate dan Regu Anggrek dengan nama Regu Ayam Kate yang akan memberikan penghormatan kepada Bapak Samad beserta Bapak dan Tambil dan juga Bapak Kapolsek. Grup Grand Band Gita Nirwana SMK Al-Huda Kalian atas di depan panggung penghormatan. Ma'arif Al-Huda Kalian yang menunjukkan tema kerajaan bernuansa merah prajurit budaya Nusantara yang selalu terjaga sampai di akhir masa. Terima kasih kepada segenap peserta karnaval. Di belakang SMA Al-Huda Salaman Al-Huda Kalian dengan menampilkan tumpeng robyong. Selamatan kalau ini masalah dia buat batu tanggung eh dia buat batu pula ini malah kecil-kecil ini. Dari lembaga pendidikan SMK Al-Huda Kalian dari para santri dari Pondok Pesantren Mambak Unggul Desa Kalian. Inilah Pesantren Al-Huda. Inilah penampilan dari anak-anak Pakar Nusa Desa Kalian yang memberikan penghormatan kepada segenap para tamu undangan. Dan berpisang, inilah calon-calon penerus kita semua dalam rangka mempertahankan negara Republik Indonesia. Beliau adalah para anak didik peserta dari kontingen Pondok Pesantren Mambak Unggul Kuda yang tergabung dalam. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pakar Nusa. Pakar Nusa, moga silakan melanjutkan perjalanannya terus. Sebagian
Oke, di belakang kontingen dengan kekuatan pasukan angklung. Itu desa-desa Mutia Bu yang tergabung di Bapak. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk rombongan dari Ibu Jo BKK Desa Kaliabu. Di belakang kontingen dari Ibu BKK Kaliabu ada rombongan dari Senam KJS Desa Kaliabu. Mungkin musiknya bisa dimainkan. Para hadirin dan pemirsa, sekali dari grup KTS yang memilih para pasukan kepada Sultana. Inilah pasukan panah dari Kakas Neswara. Kepulan asap menambah kehikmatan daripada teman-teman dari Dusun Jamblang. Inilah pasukan bendera dari Dusun Jamblang. Mohon bisa merapatkan barisannya. Sekali lagi kami ucapkan kepada kontingen Dusun Jamblang, beri tepuk tangan yang meriah untuk kontingen Dusun Jamblang. Para penonton, beri tepuk tangan yang meriah. Yang bertumpu pada puncak gunung tertinggi, biar tumbuh di tengah hutan yang subur dan menjadi seorang pelindung alam yang kuat. Bye.
dibiarkan dari prajurit oleh anak pelatih bendera. Dengan membawa keempat kebesaran Helios, menambah kekuatan yang begitu dahsyat daripada Helios. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Helios. Dari desa Pakusan tergabung dari timur kusun kerajaan dengan melakukan sebuah lagu maju tak kembar. Inilah pasukan mantan kita bawa dari desa Pakusan. Pasukan mantan dari kusun dari desa Pakusari dengan kekuatan sekitar 100 personil terdiri dari bas dan pemegang melodi dan juga masih di belakang diperkuat pasukan RG sebagai pemegang. Terima kasih pada sekelompok rombongan kesempatan dari Insya dan Insya. Begitu besar peran wayang dalam kehidupan suku Jawa.
tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa wayang merupakan salah satu identitas suku Jawa. Dan buat para penonton dan buat para yang terhormat yang ada di atas panggung, inilah persembahan berikutnya dari kami. Berarti manusia yang telah mengerti atau mengetahui kepada dirinya sendiri, reok lahir dari sejarah pertemuan Raja Kelana Sawangdana dan Raja Simubarwa. Bapak Ibu dan yang terhormat yang ada di atas panggung, selanjutnya kami dari Putra dan Putri Remago akan mempersembahkan suku dari sebelah timur bawah. Ini dia suku yang terkenal dengan magisnya, suku yang terkenal dengan mistisnya. Bali mempunyai makna kekuatan yang maha agung. Bali juga bermakna ke Bali, dan menurut sejarah Hindu, Bali berarti prajurit. Perasaan sehingga membuat siapapun segar. Paling yang tajam adalah simbol ketajaman budi dan hati untuk kehidupan. Dengan itu, sejatinya peserta dari dusun kantor ini ada 100 lebih. Juga tidak lupa kami haturkan kepada semua penonton bahwa properti karnaval yang digunakan oleh teman-teman dari masing-masing kontingen murni buatan dari dusun-dusun di desa Kaliabu. Beri tepuk tangan yang meriah. Sudah terlihat kontingen dari dusun Nambal, pemuda yang lebih dikenal. Yeah.
dan tanahnya. Inilah pasukan Janoko dari pemuda Dusun Ngampel. Selamat jalan kontingen dari Dusun Ngampel. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh pengunjung dan seluruh penonton bahwa properti karnaval dari Desa Kaliabu ini bisa gembira, gagah perkasa. Inilah persembahan dari pemuda Dusun Tebalang Timur, Gajah Mada. Komandan Yono selaku komandan peton dari teman-teman pemuda Dusun Tebalang. Pak, agar bisa parkir dulu karena di belakang masih ada kontingen dari Tebalang Timur juga. Monggo bisa dipercepat. Kasih jalan, Pak. Ini agak besar, Pak. Karena ini adalah sosok yang menyeramkan. Hasil karya dari empat pilar. Tepuk tangan untuk empat pilar.
secara simbolis bisa diberikan oleh. Terima kasih Ibu Camat menerima karangan bunga karya dari Empat Pilar Dusun Kepala Timur. Ya, pembagian dari teman-teman Empat Pilar membagikan tumbuhan untuk penghijauan. Semoga bermanfaat. Selamat jalan Empat Pilar. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk Empat Pilar Pembangunan Timur. Keserasiannya. Ikon Merak sudah terlihat di belakang. Merak melambangkan kecantikan dan keindahan. Begitu kreatif pemuda-pemuda dari Formula membuat sebuah Merak bisa berputar-putar. Mohon maaf bagi pengunjung yang masih di belakang. Di belakang kontingen dari Losari ada kontingen terakhir S. Lori dengan kuda liarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lori. Ya, kami dari kontingen Demang Baris Renggi ini adalah mengkisahkan raksasa sakti berwujud celeng atau babi hutan. Babi Serenggi mencintai Dewi Uma yang sudah bersuami Rambut Sedana. Rambut Sedana yang mengetahui hati dia tidak bisa mati saat menyentuh panas, sekalipun tubuhnya berserai
gerai hingga pada suatu ketika tanah sakti rambut saudara mengenai Bawi Srenggi hingga terbang ke laut. Bawi Srenggi kalah kemudian bersumpah dimanapun ada Dewi Uma di selada Bawi Srenggi, ternyata seekor Bawi Srenggi terpotong dan menjelma jadi nama. Cerita mitologi Bali tentang Bawi Srenggi ini sangat menarik untuk diterapkan di depan nyata, hanya untuk menjadi Indonesia maju. Kita harus membasmi hama-hama yang menggerogoti negeri ini. Dan inilah persembahan. Inilah kos Mas Iza. Inilah sosok-sosok seorang pemberani dan tangguh. Di tengah-tengah ada saudara Zaki yang dengan gegap gempita memukul genderangnya. Begitu merdu suara dari teman-teman Jember ini. Moga bagi pengguna jalan bisa. Ketika berakhir, segala maaf, segala kekurangan, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas rawuh baju dan pemerintah desa Kaliabu selalu jaya. Kita sambut Teguh Besi Murah sebagai penutup daripada kancingan Karnaval Desa Kaliabu tahun 2023. Kita sambut Teguh Besi Murah. Desa Kaliabu tahun 2023. Sedikit pengumuman.